kegiatan di rumah. Dan yang lebih penting lagi, anak-anak kita itu betul-betul diberi beban tugas yang membuat mereka bisa bekerja di rumah. Saya kira itu, Mas Arief. Mungkin ada yang mau disampaikan barangkali terkait dengan ini. Ya, terima kasih Pak Prof. Sejak tanggal 18 Maret kemarin ini Pak Prof, saya pantau dengan hasil proses belajar di rumah dengan cara online atau melalui WhatsApp, di mana ada beberapa kendala yang dialami terutama kepada siswa kami. Di mana di atas jadi tidak punya jaringan Prof. Oh, signal ya. Ya, tidak punya jaringan.